Ya, ini adalah kaos kaki gaib ya. Kaos kaki gaib yang akan saya gunakan hari ini adalah kaos kaki gaib. Seperti apa penampakannya? Oke, teman-teman silahkan melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat bertemu lagi dengan Nelly Erlinawati Channel. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan urusannya, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, melimpah ruah, berumbruk-umbruk, menumpuk-numpuk, sampai turah-turah, sampai dibagikan ke orang-orang, sampai menjadi seorang yang kaya raya, kemudian sangat dermawan, baik hati, dan tidak sombong gitu ya. Semoga ini benar-benar doa di pagi hari yang insya Allah diaminkan oleh seluruh para subscriber, penonton, dan lain sebagainya gitu ya. Nonton ya, nggak ketek pas ya, tapi basing lah, yang penting menunggui. Intinya adalah siapa yang melihat mengaminkan insya Allah, semuanya juga yang melihat semuanya mendapat berkah, mendapat apa maka jenenge doanya terkabul. Kita semua mengaminkan dari salah satu sekian banyak orang berumbru-umbru bermiliar-miliar orang itu mengaminkan, akhirnya salah satu terkabul, ya berarti kan terkabul. Nah, terkabul semuanya menjadi orang yang sukses lahir batin dunia akhirat. Gemah ripah lo jinawi binika tunggal ika tuturi handayani, ya wijane renek hubungannya antara binika tunggal ika tuturi handayani dan gemah ripah jinawa itu. Tapi itu semua artinya adalah bagus, artinya apa silahkan mencari atau mengingat-ingat. Kita masih SD dulu semuanya belajar seperti itu ya, tapi aku ya sebagian lali sebagian kelingan ya pelajaran SD. Tapi saiki adalah kita nggak membahas soal pelajaran seperti biasa. Aku mau berangkat ini agak-agak cepet-cepet ya guys ya, ini karena ini hari Jumat, dan hari Jumat itu adalah hari yang sebelum kita beraktivitas atau bekerja sangat di kantor dan lain sebagainya, itu adalah pada senam. Jadi aku ini agak buru-buru karena aku hari ini kancane kan senam, jadi aku hari ini ya nggak senam, nggak ada hubungannya. Kalau aku nggak senam karena aku dagang, jadi ya nggak ada hubungannya sih. Tapi aku ya melak-melak buru-buru ngono wae lah, ben ketoke lebih piye ya karo wong-wong ki. Waduh, kayak Jumat buru-buru ya, Jumat buru-buru karena yang lain senam dan aku ya nggak jane. Tapi nggak ada hubungannya, tapi ngomongnya opot sih. Nah, seperti biasa aku akan menggunakan kaos kaki sebelum berangkat, jadi paling enak sing bosan. Tapi yus bene iki untuk teman-temanku yang nggak bosan dan ingin menyaksikan seperti apa. Ini adalah kabar yang luar biasa ya teman-teman, ada kaos kaki gaib. Namanya kaos kaki gaib adalah gaib itu sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa diyakini gitu ya. Kita harus meyakini hal-hal yang tapi nggak kabeh ding. Ini adalah intinya, ini adalah kaos kaki gaib ya. Kaos kaki gaib yang akan saya gunakan hari ini adalah kaos kaki gaib. Seperti apa penampakannya? Oke, teman-teman silahkan melihatnya. Tereng, 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 tereng. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Ini adalah kaos kaki gaib. Ini orang kita ya? Orang kita ya? Ya, berarti bener. Ceblok. Berarti bener. Tak cekel tangan sih, ya. Berarti bener. Ini adalah kaos kaki gaib. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala biasa gitu ya. Jadi kalau mata kepala luar biasa itu baru bisa melihatnya. Contohnya adalah orang-orang tertentu yang bisa melihat hal-hal gaib. Jadi bisa dilihat hanya pada orang-orang yang tertentu. Ini adalah kaos kaki gaib gitu ya teman-temanku semuanya. Gaib. Nah, semua orang udah tahu bahwa gaib itu nggak kelihatan, nggak tampak gitu. No kan, tuh kan kaos kaki ini tuh nggak ketok toh, nggak ketok toh. Podo, aku juga ya ora ketok iki. Jadi lek ndelokne ngarang, terus sing tak cekel apa iki ya ngarang wae ngono ya. Intine ini ada kaos kaki gaib yang luar biasa yang akan saya gunakan. Oh iya, nggak saya gunakan ini karena gaib. Jadi kalau dipakai juga nanti tetap kakinya yang kelihatan. Gaib dan transparan ya. Jadi nggak ketok ngono. Hari ini kaos kakiku adalah kaos kaki yang luar biasa gitu ya. Ini hari ini nggak dijual ya. Hari ini kita nggak jualan gitu ya. Oke, teman-teman usah mangkat. Ngerti tak? Ada yang lihat nggak? Ada yang lihat nggak bahwa ada kaos kaki gaib? Nah, mungkin sebagian besar nggak ada yang lihat. Bagi yang melihat itu adalah orang-orang yang tertentu ya. Tertentu. Tertentu.
oke ya teman-teman, aku selamat mangkat usahawan hari Jumat seperti biasa. Hari Jumat itu semuanya orang senam ya. Mm-mm. Tapi aku enggak, tapi emang kata isu. Mm-mm. Dan rezeki ini enggak ditotol ayam. Emang rezeki total ayam ya iyalah. Awet tinggu nasi, terus dikelirakan yang jobok, kadang kabur, ngalih, menjuru omah, itu kan rezekinya, terus total ayam. Sebenarnya antara kaos kaki dan ayam sedan lain sebagainya itu enggak ada hubungannya. Oh, rene hubungannya, oke lah teman-teman. Aku saiki kok kita ireng ya, karena apa? Ini HP-nya berbeza, tidak seperti yang biasa. Orang podo kalau biasa nih ya teman-temanku. Hari ini aku adalah pengen cepet-cepet mangkat, tapi kok dadak ngomel ngono kuwi ngopo jawane? Ngopo jawane? Oke, udah dulu teman-teman. Kaos kaki keibnya udah sampai di sini dulu. Nanti engko nak teman-teman sing delok sing keib-keib ku mongko enak sing ngeri, merinding dan lain sebagainya. Jadi, goib itu adalah sesuatu yang tak simpen iki. Kaos kaki tak simpen dhisik ya. Jadi aku arep kaos kaki biasa. Karena kaos kaki biasa maka tidak saya review karena ini sudah biasa dan enggak aneh ya. Oke, dulu teman-temanku semuanya, semoga teman-teman semuanya merasa apa ya? Sing jenuh-jenuh niku tambah jenuh ngono ya. Ndelok ning ngene iki tambah jenuh, tambah enek, tambah tambah gimana gitu ya karena melihat kaos kaki gaib gitu ya. Karena hubungane ngomong ning apa ngono kuwi aku iki ya ora lu sakjane iki ngomong apa wae aku sakjane iki ora mudeng ngono lho ya. Tapi ya ngono kuwi lah jenenge aku males mikir lah pokoknya ya intine otakku kita wet-wet ngono ya dadi ben tetep ori ngono lho ya. Otakku enggak tak gue mikir ngono ya dadi tak wet-wet ben awet sampai suk sampai besok iki dadi tetep otakku tetep ori. Jadi oke, tekan keselok-selok to. Oke, udah dulu teman-teman. Hatur nuhun, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Maaf sudah merepotkan. Bye. Jembayi.